Halo Jess dan selamat malam. Game kita kali ini sangat rumit kawan-kawan. Dimainkan oleh partai yang namanya sangat rumit, yaitu Luis Carles Mahe de la Bordonais versus John Cochrane. Please jangan ketawa kawan-kawan. Paris 1821. Oke, tanpa panjang lebar, yuk langsung ke videonya. Luis Carles di sini megang putih memulai dengan E4 dan dijawab dengan E5 oleh John Cochrane. Kemudian gambit raja guys dimainkan. Gambit raja diterima, kemudian kuda F3. Lalu pion G5. Ini sering dimainkan oleh Paul Morphy kawan-kawan saat menghadapi gambit raja. Gajah C4, kemudian pion G4. Mengancam kuda dan putih melompatkan kuda ke E5. Memberi tekanan pada F7 dua kali. Hitam bodo amat, dia menggerakkan menteri ke H4 skak. Kalau ditutup tentu dimakan dengan pion ya. Jadi raja wajib digeser ke F1, langkah terbaik. Dan hitam pada posisi ini memainkan pion F3 sangat agresif. Kalau saya ngecek di engine ya, ini sangat disarankan tidak makan pion. Ya, melainkan gajah makan pion di F7 juga opsi terbaiknya kawan-kawan. Tapi putih yang memiliki nama ribet, dia bermain dengan sangat ribet di sini pion G3. Ancaman pada menteri yang justru memberikan tempo menteri melepas skak. Dan setelah raja F2, menteri masuk ke G2 skak. Raja E3 dan gajah berkembang skak. Raja D3 dan kemudian hitam melempar gambit dengan D5, pengorbanan pion. Gajah makan pion, kemudian kuda A6. Putih di sini memainkan pion C3, memberikan jalan bagi raja. Tapi di sini pion C6 membantu gajah agar makan pion skak. Raja E7, kemudian gajah ditarik mundur ke B3. Kemudian kuda skak, garpon terhadap gajah, dan raja C2. Kuda makan pion. Dan di sini putih memainkan menteri F1, mengadu menteri. Jelas ya, menterinya diadu karena ya pion-pion dari hitam ini sangat berbahaya ya kalau masih ada menteri. Yang dua langkah ke depan sudah bisa promosi. Tapi hitam pada posisi ini membiarkan menterinya diterkam, dia menggerakkan gajah F5. Ancaman terselubung terhadap raja, tentu ini sangat bahaya. Putih menteri makan menteri, kemudian kuda manuver ke F2, discover check, ditutup dengan pion, dan kemudian pion makan menteri. Ancaman pada benteng, dan benteng bergeser sedikit ke G1. Selanjutnya, benteng D8 mengancam pion 3 kali. Kemudian putih gajah ditukar, kuda makan gajah. Kemudian benteng makan pion, dan kuda makan pion. Kuda ditukar, dan gajah makan kuda skak. Ya, permainan yang berdarah-darah, kawan-kawan. Raja mundur ke H1, dan sangat unik ya, kita perhatikan di sini buah-buah dari putih dan hitam sama persis kawan-kawan. Cuma yang membedakan di sini adalah posisinya.
Yang jelas unggul hitam jauh, kawan-kawan. Karena ya, di sini kelemahan dari putih adalah kuda benteng sangat pasif dan di baris ke satu tidak terkontrol. Ya, hitam di sini menggeser benteng F8. Kemudian kuda berkembang dan kuda F5. Ya. Tentunya untuk memberi tekanan ya. Dan di sini putih kembali melakukan kesalahan dengan gajah mundur. Ya, seharusnya mundurkan benteng ya. Maka ada tempo kuda E3. Ya, garpuan benteng dan gajah. Setelah benteng mundur, di sini gajah F1. Ya, memotong atau interference ya. Penjagaan benteng terhadap gajah, kawan-kawan. Dan di sini membuka tekanan benteng terhadap kuda. Dan ya, kalau misalkan di sini gajah B3 itu adalah opsi terbaiknya, kawan-kawan, menghindari tekanan dari kuda. Tapi sayang pada posisi ini putih justru blunder dengan pion B3. Dan silahkan pause videonya jika kalian megang hitam, apa yang akan kalian mainkan, kawan-kawan? Ini middle game tentu sangat mengasah ya. Selamat bagi kalian yang menemukan benteng F2. Ancaman pada kuda dua kali, dan kalau kuda menghindar ya, maka di sini gajahnya yang akan diterkam, kawan-kawan. So, pada posisi ini, langkah terpaksa putih memainkan benteng makan gajah. Pengorbanan kualitas. Ya, tentu untuk memperpanjang permainan ya, bukan untuk memenangkan permainan. Dan setelah kuda makan benteng, putih sebenarnya sudah kalah, kawan-kawan, tapi dia masih kuda makan kuda. Dan baru ini adalah pengorbanan kualitas untuk kemenangan. Benteng makan gajah skak. Dan setelah raja makan benteng, benteng makan kuda skak. Tepat pada posisi ini, Luis Carles Maheda Labordonais langsung menyerah. Ya, kenapa menyerah? Ya jelas, kawan-kawan, pasti kalah. Bagaimana chess game berikut ini? Ya, seperti biasa, terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat menyaksikan challenge seperti biasa.